Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Pelosot. Di kesempatan kali ini saya mau berbagi, yaitu cara mengatasi tidak bisa download di aplikasi Oplam ini ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu cara mengatasi tidak bisa download di Oplam ini, bisa menyimak tutorial berikut ini. Nah, langsung saja kita masuk ke tutorialnya teman-teman ya. Pertama, masuk ke menu HP kita dan cari aplikasi Oplam ini di HP kita ya teman-teman. Nah, setelah masuk di Oplam ini atau telah terlihat aplikasi Oplam ini, kalian klik dan tahan ya teman-teman ya, seperti ini hingga muncul info aplikasi. Nah, kemudian di sini kalian cari saja dan scroll ya, yaitu penyimpanan ya teman-teman ya. Nah, ini. Kemudian di sini kalian klik hapus memori ya teman-teman ya, karena saya sudah menghapus memori tadi. Kalian klik hapus memori, kemudian klik OK seperti itu. Kemudian kalian kembali lagi, dan di sini kalian klik saja ya teman-teman ya. Nah, di sini ada yaitu paksa berhenti. Kalian klik saja paksa berhenti ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, di sini trik ini adalah trik awal ya teman-teman. Nah, jika dirasa sudah cukup, kalian buka Oplam ini dan coba untuk mendownload. Nah, jika belum berhasil, kalian masuk ke menu HP kalian, kemudian klik Play Store ya teman-teman ya. Nah, di sini kalian cari saja, yaitu di papan pencarian Oplam ini ya teman-teman, disesuaikan dengan Oplam ini yang telah terinstall di HP kalian. Nah, kemudian kalian klik update ya teman-teman ya. Nah, nanti secara otomatis aplikasi Oplam ini akan memperbarui ke versi terbaru. Nah, mungkin apabila ada kesalahan di aplikasi Oplam ini tidak bisa download, itu ada penyebabnya, diantaranya dua tadi ya teman-teman. Nah, maka selesaikan langkah-langkah dua tadi dan cara saya tadi, semoga bisa mendownload. Nah, semoga langkah-langkah ini bisa bermanfaat di HP kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya lebih bersemangat lagi dalam membangun channel ini. Selamat mencoba. Sekian, assalamualaikum.